Ternyata ini toh wader. Wader, guys. Oke, kawan angler. Sore ini saya mau mancing wadaran. Lokasinya masih seperti yang kemarin di tempat bekas galian C batu padas. Ini lokasinya. Oke. Ini spotnya lumayan, jalan buat turunnya lumayan jauh menuju spot. Mudah-mudahan hari ini banyak dapat strike, walaupun spotnya sudah hilang ya di sini. Biasa kemarin saya mancing di sini, sekarang sudah di uruk apa banyak tertutup batu. Sekarang kita mau menyeberang ke spot yang di sebelahnya. Aduh, kuok ya bu, airnya keruh guys. Oke, cobaan. Hah? Coba kan? Nah, main nih, coba. Nah, itu ada sih. Tapi nah, ini coba nah. Pakai dong main. Is. Tut bahaya nih, bahaya. Bahaya. Lumayan. Ini ada air terjun Niagara di sini. Lumayan ekstrim spotnya ini. Karena bebatuannya lumayan licin. Airnya agak keruh. Ya, kita coba aja. Mudah-mudahan ada strike yang banyak. Nyamuknya banyak guys. Oke, ini spotnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita segerakan mancing. Oke, kawan angler semuanya, rod yang saya gunakan ini dari Ispul Tanago yang premium 2. Terus ini saya mempunyai pelampung. Ini pelampungnya tematik banget dengan gambar kartun. Nih, keren. Ya, mudah-mudahan ada sambaran hari ini. Nah, mon raciannya apa nah? Kopi lo? Nah, nyepeng kan? Ini saya pakai umpan dari Rasbora. Ini sebenarnya khusus buat mancing wader nih. Cuma kendala air keruh, kayaknya agak sulit, tapi ya mau gimana lagi, kita coba. Udah coba dulu sedikit aja. Oke, kawan angler, ini umpan sudah terpasang. Kita coba saja, biarpun airnya agak keruh.
Kayaknya agak sulit kayaknya mengumpankannya. Sana sih nyak kene bu. Mungkin lah kalau jadi nak. Hah? Gede yo. Tahu. Saya ini sini kan. Ya. Kalau masih saya nyalian tak undang. Coba. Oke, kita biarin pancingnya ditarik ikan sendiri. Oke, kawan angler, ngopi dulu sambil nunggu strike, kita ngopi. Aduh. Tuh. Hah? Teh manis. Aing medong luungnya. Oh. Dikuang ya. Kopi, kopi. Kopi ada. Ini lalapannya kerupuk. Cacing juga ada. Tergantung selera. Apa dah? Buka lampung sana. Buka lampung. Lele. Kalau datang dari itu, gitu, lepak nih. Lepak ini. Lepak ini, ada. Kayaknya, drami, dong. Nyak, tuh, dong. Sejenis ikan, ikan di sini, kurang pancar, ini drami, apel. Ada. Nyak. Nyak. Mana apa ini pelampungnya mana? Itu ya, dek. Tahu? Bilang pelampungnya. Ada tuan krep ternyata. Ya bersyukur baru ada strike ternyata yuyu atau tuan krep. Wow wow wow. Woi. Woi, woi, woi. Woi, lele kayak ini nak. Kerasin. Kerasin didit nih. Harusnya tadi di hook up dikit. Soalnya ini kailnya kail kecil untuk wader. Oh, ternyata ini toh wader guys. Ya lumayan lah buat lauk satu minggu. Ya lumayan, tapi karena terlalu kecil kita lepas lagi. Kasian dia. Biar besar lagi dikit. Yuk, wader. Big wader. Wader babon, ayo. Naik, naik. Ini udah tak bawain ma'am enak. Cacing. Sore ini saya mancing sebentar aja, guys. Mungkin sampai jam 6. Karena nanti saya mau kerja malam. Sekarang waktunya sudah 16.50. Ya biar dapat refreshing sebelum kerja. Biarin dia puas yuk. Strike lagi.
Ini wader lumayan sih, tapi masih kecil. Ya, masih kelas PAUD, kita lepas aja. Kasihan dia nanti dicariin sama emaknya. Kasih asu om. Oke, kita coba lagi. Wader ya wader, wader ya wader. Lele ya lele, ayo. Udah tak tambahin, cacingnya udah tak gedein. Mudah-mudahan ikan yang nyambar juga gede ya. Udah hijau. Bak. Udang kau ini. Kayak udang enggak, no? Eh, hang yu. Apa nih? Oh, lulu. Beh. Lain tarik. Dar. Ya lo. Tadi aku masih dapat kuat nih. Hah? Yuyu no. Ini terkena yuyu juga lulu. Ini enak yuyu. Hey. Udah lepas, airnya agak keruh jadi rate untuk strike nya agak minim. Tadi cuma dapat wader cuma dua kecil-kecil, sisanya yuyu yang makan. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja. Oke kawan angler, sekian mancing hari ini. Lain waktu mudah-mudahan airnya jernih, karena kemarin sempat hujan, mungkin itu menyebabkan kondisi air agak keruh sekarang. Walaupun tidak ada strike yang banyak, ya minimal lah dapat refreshing, dapat mancing. Ikan nomor 2, yang penting dapat mancing, dapat menghibur. Oke, kawan angler semuanya, buat yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu channel ini. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat angler-angler semuanya. Oke, kita sudah di jalan yang cukup datar. Lumayan pemandangannya di sini. Walaupun bekas galian C. Lumayan masih rimbun. Oke, kawan angler, sampai jumpa lagi di channel-channel berikutnya. Makasih buat teman-teman angler yang udah subscribe dan nonton video ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Thank you.